Dari ceritanya, di sini aku bertemu dengan sebuah sungai yang bagus banget. Tapi di sungai ini banyak sekali ikan yang tenggelam. Nah, lalu gimana jadinya jika ikan yang ada di sini kita coba selamatkan dengan cara menghilangkan air sungainya? Kira-kira ikan apa aja yang berhasil kita selamatkan? Oke, langsung aja kita coba hilangkan airnya. Dan bisa kan lihat di sini sudah ada beberapa ikan. Yang pertama, kita bisa menemukan ikan guling-guling yang sepertinya lagi kegirangan karena sudah diselamatkan. Yang kedua, di sini aku menemukan ada seekor ikan cupang, tapi ikan cupangnya ini terlihat turu. Dan tepat di bawah air terjun sini, aku menemukan ada sepasang ikan, tapi ikannya ini juga terlihat turu. Kenapa kira-kira? Padahal udah diselamatkan, lah kok malah turu? Dan yang terakhir, ini baru bener, aku menemukan ada seekor ikan gembul, di mana ikan ini terlihat sangat kegirangan setelah airnya tak hilangkan. Ini baru bener, gak kayak ikan yang lain tadi. Sangat realistis.